Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai hasil pertandingan di Derby Jatim Jilid 2 antara tim Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Hasil pertandingan di babak pertama antara tim Persebaya Surabaya melawan Arema FC berakhir dengan skor 0-0. Mudah-mudahan di babak kedua tim Persebaya Surabaya bisa memenangkan pertandingan ini agar bisa memperkecil selisih poin dengan tim Arema FC. Salam satu nyali, Wani.